Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Diana Ashikin, pengacara anda pada hari ini. Baiklah, segmen pada hari ini adalah Ramadan di Perantauan. Hari ini kita ada tetamu jemputan iaitu Cik Alia, merupakan pelajar UNISEL jurusan Foundation Management. Assalamualaikum Cik Alia. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke studio MHI. Jadi sebelum menemubual Cik Alia, mari kita saksikan sedikit video yang dirakamkan oleh wartawan kami bagaimana suasana di Bazar Ramadan Shah Alam. Okey, sekarang saya berada di Bazar Section 7 di mana penduduk sekitar area Shah Alam akan datang ke bazar ini apabila tiba di bulan Ramadan. Jom kita tengok apa yang ada di bazar ini. Ini kukus 6.5 hari. Jadi rapat dek 6.5 hari. Ada daging kambing 6.5 hari. Okey. Apakah perasaan Cik Alia menyambut bulan Ramadan tanpa keluarga yang tersayang? Perasaan saya agak sedih kerana tahun ini kali pertama saya menyambut bulan Ramadan tanpa bersama dengan keluarga saya. Rasa rindu memangnya ada, lebih-lebih lagi bila berbuka puasa. Namun saya terima dengan penuh redha. Tapi saya rasa sangat bersyukur kerana dapat berkenalan dan berjumpa dengan kawan-kawan yang sangat baik. Saya juga mendapat pengalaman baru semasa menjalani bulan Ramadan bersama dengan mereka. Mereka bagaikan ahli keluarga saya kerana keakraban yang terjalin melahirkan semangat kekeluargaan yang tinggi bagaikan adik-beradik seibu sebapa. Begitulah indahnya persahabatan di perantauan. Okay, terima kasih Cik Alia. Okey, apakah juadah yang paling digemari oleh Cik Alia apabila menjelangnya bulan Ramadan? Juadah kegemaran saya ialah nasi ayam. Selain itu, terdapat juga kuih muih yang jarang kita dapati pada hari-hari biasa. Yang saya suka ialah kuih pelita, kuih suri muka, kuih lapis dan sebagainya. Okey, Cik Alia. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri soalan yang terakhir, mari kita saksikan sedikit rakaman interview yang dirakamkan oleh wartawan kami. Apakah pengalaman Cik menyambut bulan Ramadan tahun ini? Berbeza dengan pengalaman tahun lepas. Kami bersaing lah untuk menjaga kan. Saya pun banyak roti yang lagi ada semua. Saya tak selalu habis. Apakah perbezaan Cik yang berkata dengan tahun ini? Lepas puasa dengan family, tak minta. Tak minta ni yang ada sini lagi. Tak sampai nak pergi atas. Apakah harapan Cik Okey, Cik Ella, kita sambung ke soalan yang terakhir sebelum kita mengakhiri rancangan ini. Okey, Cik Ella, apakah harapan Cik Ella pada bulan Ramadan dan hari raya yang bakal menjelang tidak lama lagi? Harapan saya ialah saya berharap agar kita semua dapat menjalani bulan Ramadan pada tahun ini dengan penuh keberkatan, dan saya juga berharap agar kita semua dapat meraikan hari raya dengan penuh bergembira bersama orang yang tersayang. Terima kasih Cik Arya kerana sudi datang ke studio kami. Baiklah, selesai sudah rancangan kita pada hari ini dalam segmen Ramadan di Perantauan. Dari saya, terima kasih dari saya Nur Diana Ashikin. Dari rancangan Malaysia hari ini, assalamualaikum dan selamat menyambut Lebaran di Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini.